Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara launching diskusi dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, hari Kamis, 13 Februari tahun 2020, dimulai. Yang terhormat Rektor Pontianak, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang Pontianak, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Pontianak, para pejabat lingkungan YAIN Pontianak, hadirin yang berbahagia. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya, sambutan penanggung jawab diskusi dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Pontianak kepada Bapak Firmansah MSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor YAIN Pontianak, alhamdulillah berkenan hadir di pertemuan kita kali ini. Bapak Wakil Rektor 1 YAIN Pontianak dan juga berkenan mendampingi dan hadir di acara kita ini, Bapak Dekan yang saya muliakan, dan saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, saya muliakan juga. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Yang paling penting adalah bahwa hari ini kita sedang dihadapkan dengan perubahan zaman yang luar biasa, sehingga ada generasi milenial yang disebut dengan X, Y, dan Z. Nah, untuk hidup di era sekarang, apalagi sekarang sedang ramai dengan program dosen bergerak, maka dibutuhkan kecakapan-kecakapan yang luar biasa bagi para dosen, terutama yang saya sebutkan tadi, spiritual, emosional, dan teknologi. Nah, emosional menjadi penting. Di sini saya tekankan karena nanti terkait dengan kolaborasi. Tidak ada sekarang itu orang pintar-pintar sendiri, tapi semuanya itu harus dikolaborasikan. Oleh karena itu, lintas generasi harus bisa saling berbicara, saling mengisi, sehingga bisa bersama-sama maju menjadi para dosen yang disebut sebagai dosen penggerak. Nah, kami sebagai dosen di UAD juga merasakan hal semacam ini. Begitu banyak, Bapak, Ibu, fenomena yang kita hadapi terkait dengan lintas generasi ini. Contohnya, sekarang sudah ada e-learning. Generasi X, mohon maaf, masih kebingungan. How to, how come. Generasi Y agak pintar-pintar, tapi masih juga bertanya-tanya. Nanti pengembangannya bagaimana? Kurang kreatif biasanya kalau generasi. Sementara generasi Z itu pintar-pintar, cuma masalahnya isinya kurang. Nah, karenanya ketiga generasi ini, lintas generasi ini harus dikolaborasikan. Nah, di situ cara paling penting yang bisa kita lakukan adalah dengan rajin-rajin diskusi. Nah, dengan kata itu diskusi kita direncanakan nanti satu bulan satu kali. Nah, sebenarnya tadi sudah saya katakan tiap minggu, tapi kelihatannya agak keberatan, jadi jadi kita mungkin bisa satu bulan satu kali. Uji coba dulu. Insya Allah nanti hasil diskusi ini akan kita upayakan untuk bisa terbit di jurnal, sehingga mekanisme diskusinya ditata sedemikian rupa, mulai dari materi diskusi yang sudah disebar sebelumnya, satu minggu sebelumnya, kemudian setiap peserta diskusi harus punya catatan untuk materi itu, dan pada saat diskusi dia juga harus memberi komentar tambahan. Jadi diskusinya betul-betul matang seperti
panel atau panelis diskusi gitu. Sehingga materi itu betul-betul layak untuk dijurnal. Berikutnya nanti direview oleh tim pelaksana jurnal. Dan akan kita upayakan dari berbagai jurnal yang ada di IAIN, juga nanti kerjasama dengan beberapa jurnal lain di luar seperti Palangkaraya kemarin sudah oke untuk kerjasama. Sebenarnya kita banyak peluang untuk bisa terbit di jurnal. Nah itu nanti ke depan untuk terkait dengan akreditasi insyaallah, sekaligus sebagai wadah pengembangan bagi para dosen di lingkungan Wuhan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan sebagai penanggung jawab. Mohon maaf, saya tidak secara aklamasi dipilih, tapi dipilih oleh Pak Luhut Pak Dek. Jadi saya terima saja apa adanya dan siap melaksanakan tugas. Insyaallah dan mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imansa. Acara selanjutnya sambutan dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang Pontianak kepada Bapak Dr. Ismail Rusman MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Direktur satu, Bapak Kedawi Muhammad, Bapak-Bapak Pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dosen di lingkungan IAIN Pontianak, para mahasiswa, undangan yang berbahagia. Pak Prof, sudah hadir ya? Sudah? Oke. Di ini ruang itu tadi ruang nasi pejabat yang ada di dalam. Baik Pak Rektor, perlu kami laporkan bahwa di tahun 2020 ini ada beberapa program Wuhan yang kita laksanakan sebagai implementasi dari misi Rektor. Yang pertama, tahun 2020 ini Wuhan akan mengirim dosen-dosen yang berprestasi untuk memberikan kuliah umum ataupun presentasi di perguruan tinggi Islam di Nusantara ini. Itu sudah dianggarkan di Wuhan sebagai bentuk apresiasi kita kepada dosen-dosen di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang sudah menawarkan dari Palangkaraya, Unpro DKI, dan nanti menyusul dari yang lain. Mohon izin juga sekiranya tahun 2021 Wuhan diperkenankan dosen yang luar negeri. Kita sama Rektor mengizinkan kalau tahun ini skalanya nasional, kita bisa mengirim minimal 2-3 orang dosen kita untuk tampil di forum. Menurut saya itu sudah saatnya IAIN go internasional karena kapasitas dosen-dosen IAIN ini sudah banyak yang tampil di tingkat-tingkat internasional dan Wuhan siap memulai untuk mengantar dosennya untuk terbang untuk meningkatkan jam terbangnya di dunia internasional tahun 2021. Kemudian di tahun ini juga kami mempersiapkan untuk akreditasi tahun 2021 dengan berbagai macam kegiatan. Kita sekarang sudah memiliki unit mutu dan gugus mutu sebagai arahan dari LPN. Webnya sudah ditata sehingga semua kawan-kawan di Wuhan hari ini bergerak semua menata diri. Dan dari sisi keuangan juga laporan semua kegiatan sepilihan rektor kita siapkan supaya lebih baik untuk di tahun ini dan tahun yang akan datang. Nah untuk satu program Pak Rektor yang sedang kita siapkan juga adalah satu jam mengaji. Kita sedang siapkan timnya, kemudian harinya dan teknisnya, nanti perlu arahan juga untuk program mahasiswa nyantri dan seterusnya. Saya rasa ini Pak Rektor, dan satu lagi hari ini kita mulai ini juga untuk memperkuat akreditasi yang hari ini kita lagi di submit adalah psikologi, maka kita pilih tema psikologi, nanti tiap bulannya akan ada tema-tema yang kita arahkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mohon berkenan Pak Rektor untuk membuka dan mengarahkan launching diskusi dosen ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ismail. Acara selanjutnya, sambutan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilanjutkan dengan meluncing acara diskusi dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak kepada Bapak Dr. Haji Syarif MA. Disilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala
kita ta'ala abdi wa lam yaj'al lahu iwaja syahadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiya ba'da Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi abadu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dekan Fuad, para wadik, para kapolri, bapak ibu, para dosen, semua yang berhadir, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Dengan itu acara ini launching diskusi dosen di Fuad ini dapat kita laksanakan. Memiliki syukur itu, saudara-saudara kita persembahkan kepada kita Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama, terima kasih kepada Fuad yang telah menyambut apa salah satu arah kebijakan rektor di Raker tentang supaya kembali kita menghidupkan suasana akademik di kampus kita. Dan betul ada WR 1, mohon ini di guidance fakultas yang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, menurut saya sebulan sekali itu terlalu jauh jaraknya, dan panel juga tidak bagus kecuali waktunya panjang. Kenapa tidak seminggu atau dua minggu sekali ya? Kalau tidak setuju, kalau yang belum punya makalah tidak akan dipaksa gitu. Ya kan? Yang punya-punya aja dulu. Berapa dosen di UAT? Ini sudah ada calon profesor satu dari UAT kan? Inspirasi. Mudah-mudahan rektor bisa nyusul kan? Tidak ada halangan. Yang Tom Pak Ibrahim gimana membimbing rektor di Indonesia? Ya kan? Ya saya lihat sangat menggeliat era-era ini dan tentunya saya sebagai Tom Pak Ibrahim sebagai pimpinan jaringan pengennya semua fakultas begitu. Ya kalau ada ilmu bagus ditularkan ke fakultas yang lain. Ada beberapa orientasi yang mungkin saya harus sampaikan. Tema Raker Nasional kita itu Moderasi Beragama Umat Rukun Indonesia Maju. Ini terjemahan dari RPJMN tentang apa itu dalam koridor dalam pembangunan manusia atau SDM. Nah, oleh karena itu saya pikir ini bukan termofobia ya tentang moderasi beragama. Memang Kementerian Agama itu lah yang meluncing, yang memotori moderasi beragama itu dengan gerakan-gerakannya. Bapak Luman Hakim itu sebut dengan Bapak Moderasi di Indonesia, bahkan dunia, Pak. Dan itu kesyukuran tersendiri bagi kita. Dan saya pikir karena ini bukan termofobia, saya pikir ini kan begini, aksiologi itu kan mesti ada lahan kan, ya kan, untuk program aksi dari teori-teori yang kita gitu, kan mesti punya pasar. Ini bukan karena dekan kalian dari UKUB, bukan. Memang saya kristolog, cuman belum dipakai oleh Pak Ismail saya. Tesis saya itu tentang Kristen, tentang Nasrani di Al-Quran. Lalu disertasi saya itu hubungan antar pemeluk agama, dan lumayan bagus nilainya di mata Pak Azra CS, kalau dapat A kan bagus kan? Itu hubungan antara pengen agama, perspektif tafsir fikih dan tafsir sufistik. Kemudian Pak Maes setelah ini gunakan saya di KUB. Internasional Pak, kita antar ini. Jadi kawan-kawan tingkaikanlah sesuai dengan kemampuan ke situ. Ayo kita sambut sama-sama sikap modern. Dharma itu kan bagus ya. Saya terus sampaikan ke mahasiswa. Ternyata saya pribadi berpendapat orang yang kira-kira itu bukan radikal dia, dari perspektif kepahaman agama, tapi dangkal atau fanatik itu dangkal. Tapi fanatik itu identik dengan kedangkalan, tidak dalam. Oh ya, selamat Pak Dokter baru.
karena terkait dengan itu ya sesekali lah buku saya itu dibedah gitu ya dosen buat. Hmm. Kan ada IAT sini kan, ada IAT. Ada dua buku saya soal moderasi beragama itu, argumen hubungan antara agama, terus kemudian yang lebih moderat lagi itu menggaidan kemoderatan itu yang wujud di dalam teks itu menggaidan kemoderatan. Karena kita berbicara tadi spirit. Kalau emosional yang negatif tidak boleh dikembangkan. Jadi buku itu kontra dengan konsepnya itu spiritualitas. Saya pikir spiritualitas mencakup semua. Ketika spiritualitas orang itu baik, otomatis kalau emosional apa itu kecerdasan emosional yang maksud adalah untuk modal sebagai bagian dari sosiologi, ya kan? Maka unggulkan dulu spiritualitas. Keberagaman yang baik itu akan memunculkan rasa yang baik dalam berkomunikasi. Dan di situ ada ada nilai dasar agama menyangkut penghargaan terhadap sesama manusia. Jadi, kali saya tawarkan bedah buku. Kalau bedah buku saya, insya Allah saya hadir. Terus matching moderasi beragama ya, matching visi misi. Tolong visi misi kita itu yang maka riset hari ini saya ingin pengen kita itu megang ngajar buku kita sendiri lah. Ya. Yang menjadi mindset kita itu tularkan ke mahasiswa. Jangan selamanya terutama yang dokter-dokter lah ya. Jadi riset kita hari ini, kita dengan Pak Daus meluncing 50% wajib di liberal riset, penguatan teori atau pembantah teori dengan buku kita sendiri 20%. Dan saya kawal betul dengan Pak Daus di LPL2M itu kemarin, yang tidak mengubah judul penelitian kita gugurkan. Tapi ternyata kawan mengubah area atau lahan penelitiannya diubah ke liberal riset. Tujuan saya begitu, kenapa? Ini juga berbasis inspirasi dari LPM yang akan membantu mengatrol portofolio nilai agresi kita. Karena ternyata dosen yang mengajar dengan bukunya sendiri itu nilainya tinggi. Jadi sekali dayung 2-30 terlampaui. Kalaupun Anda lupa baca malamnya, kalau ada buku sendiri tetap bisa ngajar. Ya kan? Nah, itu diantaranya gitu. Jadi apa? Unggul dan terbuka dalam riset dan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan dunia. Terus lalu bingkai lagi setiap makan Anda itu membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan manusia. Coba bingkai di situ. Tidak usah kita terlalu mengawang-awang lah. Tadi sambutan koordinator itu terlalu ingin ngurus orang. Bagaimana makalah kita itu pertama memang kita itu yang kita pangku sebagai ahli makalah apa sebagai jangan di satu makalah itu 10 halaman 8 halaman multi aja punya orang itu kemana? Jadi itu tidak masuk kerana inovatif, tidak masuk jadinya gitu kan. Sesekali lah multi itu ya, kalau tidak membantah, kalau saya hanya membantah hanya untuk salantah bukan untuk saya kan multi ini. Karena akan lebih bagus kreatif kalau dosen mampu membantah teori orang. Mau tahu dia punya teori kan? Nah, mau tahu kalau besaran banyak teori di kepalanya baru bisa melihat menilai teori di lapangan sana kan? Cukup kesana hidupkan kita. Insya Allah nanti isi grup WA itu kan lain isinya. Jadi sekarang kan lain. Ya matching visi misi ya. Nah, jangan lupa. Matching aritrasi jelas, ya kan? Nah, gitu. Oleh karena itu, saya ingin himbau Pak Ismail dan kawan-kawan, coba jangan mengandalkan lembaga, terbitkan jurnal sendiri. Nah, itu boleh, itu saya izinkan, itu dibanding ke Kudus misalnya. Kudus itu banyak, beli mereka dapat jurnal aritrasinya gitu loh. Dan bagus, nasional, bahkan ada yang Q2. Orang kok bisa sampai Q1, gitu, Q3, gitu. Dan tidak perlu begini, tidak harus maksud saya, tidak harus dari lembaga, dari LP2M, yang tidak harus kalau fakultas punya mandiri yang itu. Pandai-pandai lah gimana namanya? Oh, sini dua. Ini setelah yang lain kemarin dari syariah.
dari tarbiyah, dari syariah. Ini muncul dari anu itu guru besar. Berani sendiri itu. Nah, datang ke intermezzo, kok sendiri berani sendiri gitu. Jadi itu yang mungkin dapat saya sampaikan, mungkin memanfaatkan waktu beliau. Dan saya izin ya Pak Mikael ya, lagi ada dua item lagi acara yang harus saya isi. Nah, selamat untuk Fuad dan kiranya dosen-dosen Fuad menjadi pionir yang ke depan untuk suasana akademik. Terima kasih dan saya apresiasi sekali ya, karena saya ingat dulu tahun baru jadi dosen itu diundang menjadi pemakalah di diskusi dosen tahun 98 tidak salah. Sampai sekarang tidak diundang lagi untuk jadi pemakalah di diskusi dosen. Mudah-mudahan buat undang saya besok. Insyaallah. Demikian ini launchingan. Boleh saya launching dengan pengumpulan ya. Mudah-mudahan ini pertama menjadi menginspire diri kita masing-masing yang pemakalah, supaya kita sama-sama menjadi lebih baik, terutama dalam berkarya ilmiah dan akademik di Fuad. Berikutnya tentu untuk manfaat dan ikhtiar. Karena artinya wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait kiram al-Fatihah. Dengan kemampuan itu maka diskusi dosen, launching diskusi dosen apa nih? Bahasa dan psikologi, agenda penelitian di Borneo, saya nyatakan dibuka dan diluncurkan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak.